deklarasi dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa tanggal 27 Agustus 2019. Kami satu Ketua Asprof PSSI Kaltim, dua Ketua Asprof PSSI Kalsel, tiga Ketua Asprof PSSI Kalteng, empat Ketua Asprof PSSI Kalbar, lima Ketua Asprof PSSI Kaltara, enam Ketua Klub atau CEO Borneo FC, tujuh Ketua Klub atau CEO Barito Putra, delapan Ketua Klub atau CEO Mitra Kukar, 9 Ketua Klub atau CEO Persiba Balikpapan, 10 Ketua Klub atau CEO Martapura FC, 11 Ketua Klub atau CEO Kalteng Putra. Dengan ini menyatakan dukungan kepada pasangan Komjen Pol Dr. Dr. Andes Muhammad Iriawan SH MM MH sebagai calon ketua umum PSSI dan Mayjen TNI Cucu Sumantri sebagai calon wakil ketua umum PSSI periode 2019-2024. Untuk kepentingan pemenangan pasangan tersebut, kami pemilik suara PSSI se-Kalimantan siap memperjuangkan dan memenangkannya dalam pemilihan ketua umum dan wakil ketua umum PSSI untuk periode tahun 2019-2020. Deklarasi ini kami buat dengan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk perbaikan sepak bola nasional di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridho-Nya untuk perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Pontianak, 27 Agustus 2019. Ketua Asprof PSSI Kalimantan Timur, Ketua Asprof PSSI Kalimantan Selatan, Ketua Asprof PSSI Kalimantan Tengah, Ketua Asprof PSSI Kalimantan Barat, Ketua Asprof PSSI Kalimantan Utara, Ketua Klub atau CEO Borneo FC, Ketua Klub atau CEO Barito Putra, Ketua Klub atau CEO Kalteng Putra, Ketua Klub atau CEO Mitra Kukar, Ketua Klub atau CEO Persiba Balikpapan, Ketua Klub atau CEO Martapura FC. Sekian dan terima kasih.